Kali ini saya akan membahas trailer sinetron Love Story untuk episode selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Maudie yakin dan percaya kalau Ken tidak mungkin bersikap seperti itu. Ini pasti ada yang menjebaknya. Namun, kira-kira siapa ya guys? Pikir Maudie. Hal ini tambah jelas ketika Maudie bertemu dengan perempuan yang telah menjatuhkan nama baik Ken. Maudie curiga, perempuan ini pasti telah dibayar oleh seseorang. Dan ternyata, ia mengakui kalau dirinya memang telah dibayar oleh seseorang. Namun sayangnya, perempuan itu tidak menunjukkan siapa orang itu. Meskipun Maudie memohon agar ia membantu suaminya untuk membersihkan nama baik Ken, tapi perempuan itu malah mengusirnya. Tapi Maudie tidak akan berhenti sampai di situ ya guys. Ia pasti akan cari cara agar perempuan itu mau mengakui kalau dirinya telah dibayar, karena ia tidak rela suaminya difitnah. Namun apakah Maudie akan membalas Sita ya guys, setelah ia tahu kalau selama ini dialah yang telah membuat nama baik Ken tercoreng. Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.